Hai teman-teman, kembali lagi di video aku ya. Nah, kali ini aku berada di depan TK Tunas Rimba Kedu Selatan. Nah, oke ya teman-teman, buat yang udah klik video kali ini, terima kasih ya. Nah, kali ini aku mau ajak kalian untuk jalan-jalan di sekitaran Meranti Purworejo. Nah, ini sekarang kita memasuki di Jalan Meranti ya teman-teman. Nah, seperti ini suasana perjalanan di sekitaran Meranti. Nah, oke ya teman-teman, buat yang dari Kabupaten Purworejo mungkin udah pernah lewat jalan ini ya. Nah, untuk teman-teman yang dari kabupaten lain, semoga video kali ini bisa menambah informasi sekitaran Kabupaten Purworejo. Oke, buat teman-teman yang lagi berada di perantauan, semoga videonya bisa mengobati rasa rindu kampung halaman ya teman-teman. Nah, sekarang kita sampai di perempatan Meranti. Ini kalau ke timur itu ke arah Suronegaran ya teman-teman. Kalau lurus sana ke arah Tegalsari. Nah, ini aku mau ajak kalian untuk jalan-jalan ke arah barat sini. Ini ke arah Merjan, Lugosobo juga ya teman-teman. Jadi ini nanti perjalanan kita itu akan melewati area Merjan, jadi pondok pesantren Merjan ya. Nah, oke, ini terlihat sore hari udah banyak yang jualan takjil juga. Ini di depan SD Negeri 2 Meranti. Jadi ini merupakan suasana sore hari menjelang buka puasa. Ini kalau belok ke kanan itu ke arah ini ya, Makam Cokronegoro. Jadi kalau kalian tahu itu di Purworejo itu dulu pernah ada bupati namanya Cokronegoro. Jadi bupati yang keberapa ya? Kalau ada yang tahu nanti bisa ditambahkan di kolom komentar ya teman-teman. Oke, ini kita lanjut lagi perjalanan kita kali ini. Jadi ini kita melihat suasana sore hari di bulan puasa ya teman-teman. Jadi untuk arus lalu lintasnya sendiri ini terlihat agak sepi ya teman-teman, karena mungkin ini ya belum pada keluar. Jadi emang ini masih sekitar jam 3:30 ya teman-teman. Oke, tetap ikut menonton, melihat suasana sore hari di sekitaran Meranti menuju arah Merjan. Selamat menonton teman-teman. Thank you.